Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menjalin kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk mendukung pendidikan para peserta program pendidikan calon hakim terpadu. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama yang berlangsung pada Senin 25 Maret 2024 di Pusdiklat Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Universitas Brawijaya membuka peluang bagi 512 peserta program pendidikan calon hakim terpadu gelombang pertama untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Brawijaya. Kepala Bidang Program Evaluasi Pusdiklat Teknis Peradilan MA mengungkapkan dengan kerjasama tersebut diharapkan para calon hakim memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga membentuk hakim yang berintegritas, disiplin, dan profesional untuk kemajuan peradilan dan Mahkamah Agung serta meningkatkan kepercayaan publik. Untuk kegiatan hari ini, itu Kapusdiklat bersama Pakar Badan tadi bersama dengan Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya telah mengadakan kerjasama untuk siswa-siswa cakim yang hari ini sedang pelatihan, khususnya siswa cakim pada gelombang 1 yang akan melanjutkan pendidikan pada S2 nanti, itu akan difasilitasi. Itu tadi kerjasamanya isinya kurang lebih seperti itu. Sedangkan ada 3 gelombang kurang lebih untuk cakim angkatan 9 ini, ke depannya ada 3 gelombang yang mana akan diselesaikan dalam kurang lebih 48 minggu atau dalam kurun waktu 1 tahun dengan tahapan diklat 1, magang 1, diklat 2, dan juga magang 2. Hal senada juga diungkapkan Ketua Senat PPCHT Gelombang 1, Abi Zaki Azizi, melalui kerjasama tersebut dapat mendukung langkah calon hakim untuk melanjutkan pendidikan. Kerjasama tersebut juga mengonversi materi pada diklat calon hakim dengan materi pada Universitas Brawijaya sehingga meringkas SKS pada program pasca sarjana. Sebelumnya ini kan kegiatan PPCH ini merupakan perintah dari pimpinan untuk mendidik cakim-cakim ini menjadi hakim-hakim Indonesia yang berintegritas dan mendidik untuk menjadi pimpinan pengadilan di masa depan yang sesuai dengan norma dan kode etik yang berlaku di Mahkamah Agung. Kegiatan pada hari ini dimulai dari pagi hari karena di bulan puasa ini juga termasuk tetap menjalankan bulan puasa. Mungkin tadi ada kunjungan dari Dekan Fakultas Hukum dari Pusat Brawijaya yang bekerja sama sehingga teman-teman adik-adik kami ini yang cakim sekarang ketika lulus nanti sudah bisa langsung mendapatkan S2-nya langsung. Harapan kami tetap sebagai pendidik adalah lulusan-lulusan cakim ini menjadi hakim yang berintegritas dan mampu menjaga harkat dan martabat hakim dan menjaga peradilan Indonesia ini menjadi lebih baik di kemudian hari. Pada program pendidikan calon hakim terpadu gelombang pertama, peserta calon hakim berasal dari 4 badan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer.